Dalam video ni saya akan kongsikan tentang rawatan buasa yang sangat berkesan, yang mana ada banyak testimoni. Kalau anda ada masalah buasa, pastikan anda tengok video ni sampai habis. Saya Min Kamarudin daripada channel Supplement dan saya adalah seorang pengamal nutrisi, permakanan kesihatan dan saya belajar dan saya bantu ramai pesakit-pesakit yang mengalami masalah kesihatan dan dalam channel ni saya bantu anda untuk baiki masalah buasa anda dengan berkesan. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe dan juga butang notification dan jangan lupa untuk komen saya dah subscribe. Mungkin anda boleh kongsikan apa simptom-simptom buasa dan mungkin apa yang anda pernah cuba untuk atasi masalah buasa tapi tak berjaya. Mungkin boleh jadikan pedoman kepada mereka-mereka yang mengalami masalah yang sama dengan anda. Jadi saya nak kongsikan tentang sebelum saya pergi kepada rawatan berkesan untuk buasa, anda perlu kenal dulu apa jenis bengkak. Apa jenis bengkak yang berlaku dalam buasa ni? Ada dua jenis, iaitu buasa dalaman dan juga buasa luaran. Buasa dalaman bermaksud salur darah tu dekat bahagian rektum tu, salur darah vena, dia bengkak belah dalam. Bila bengkak belah dalam, bila kita nak buang air, dia jadi sakit, dia jadi berdarah, keluar darah pada najis dan juga ada kes yang kita kena tolak balik daging ataupun salur darah yang bengkak tu masuk ke dalam. Kebanyakan kes dia akan masuk sendiri. Yang kedua ialah buasa luaran. Buasa luaran ni salur darah yang belah luar tu dibengkak. Jadi pedih, jadi punggung kita punya rektum ataupun dubur kita tu rasa gatal, rasa panas, rasa sakit. Ada setengah orang sakit sikit-sikit pedih, ada setengah orang sakit banyak. Jadi bengkak yang disebabkan oleh buasa ni kita nak dapatkan cara rawatan yang terbaik. Beberapa cara yang efektif, yang pertama anda kena selesaikan dulu masalah sembelit anda. Bila sembelit ni najis tu jadi keras dan dia akan menyakitkan, akan berlaku lebih kita panggil iritasi ataupun kita panggil inflamasi, bengkak kepada salur darah memang dah sedia sakit tu. So kita kena atasi masalah sembelit dengan cara melembutkan najis. Nak lembutkan najis, ada orang makan fiber, ada orang makan itu, ini, susulah, tapi banyakkan tak jadi dengan efektif. Anda nak yang efektif? Kalau anda nak efektif, anda kena cuba suplemen daripada daun sena. Nama dia Herbalax. Herbalax ni sangat-sangat efektif. Sebab apa? Sebab kerja dia, anda kena faham. Pertama, dia akan mengaktifkan sistem usus. Usus tu dia jadi aktif. Bila aktif, dia akan lembutkan najis supaya mudah untuk dikeluarkan. Kemudian dalam daun sena ni dia ada fiber yang akan menarik. Jadi mudah bila otot kita nak keluarkan tu, mudah nak keluarkan najis. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena amalkan omega 3. Omega 3 ni bukan yang dekat farmasi tu, bukan. Ini omega 3 yang sangat berkualiti, yang khas untuk masalah buasa dan sangat-sangat efektif. Pertama, apa kerja dia? Yang pertama, dia adalah anti radang. Anti radang ni maksudnya anti bengkak. Anti bengkak ni dia akan mengecutkan bengkak. Jadi banyak testimoni yang feedback dia bagi tahu bengkak tu dah kecut. Bengkak tu dah kecut. Jadi bila bengkak dah kecut, apa berlaku? Dia jadi tak ada radang dan dia jadi tak sakit. Kemudian omega 3 ni dia akan bantu untuk pedih-pedih. Bila dia pedih, dia jadi merah kan. Omega 3 ni dia akan bantu untuk hilangkan merah, bengkak dan sakit pada benjolan salur darah buasa tu. Jadi anda kena amalkan omega 3 ataupun kita panggil omega gut, sangat-sangat berkualiti. Yang ketiga, anda kena amalkan B complex. Sebab buasa ni adalah benda penyakit yang berpanjangan. Bila kita sakit, tubuh kita biasanya tidak sangat membantu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita stres, apa saja sakit yang kita ada, kita akan jadi lagi sakit. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kena amalkan B-Complex. B-Complex sangat bagus untuk kita relax. Ibarat pil tahan sakit semula jadi. Tubuh kita perlu B-Complex untuk fungsi organ, untuk hormon, banyak lelaki dan perempuan. So bila kita amal, selain daripada tu, dia akan bantu kita untuk kurangkan tenang, kurangkan stres dan vitamin-vitamin yang kita ambil tu boleh bekerja dengan lebih efektif.
Dan yang keempat, saya suka cadangkan, kita panggil resveratrol. Resveratrol ni sangat bagus sebab kerja dia, dia akan masuk dalam tubuh bila kita amal, dia akan pergi untuk baiki sel. Kita memang tak tahanlah dengan buasir ni, sel kita rosak, sel kita luka kan, dia sekecil-kecil benda adalah sel. Dia akan pergi dekat situ dan dia akan bantu untuk baik, dia akan bantu untuk lindungi kita punya rektum ataupun lubur kita supaya masalah buasir kita tak berulang lagi. Dan testimoni yang saya boleh kongsikan, ramai yang feedback lepas amalkan dalam beberapa minggu saja, ada yang cepat seminggu, dia punya bengkak, dia punya saluran darah bengkak tu dekat rektum tu, dia dah kecut balik. Dia dah kecut balik, darah dah tak apa, najis dah tak berdarah. Cepat sangat kesan dia. Jadi benda ni dah lah selamat, 100% semula jadi, berasaskan tumbuhan. Cuma minyak ikan tu daripada minyak ikan lah, ekstrak-ekstrak minyak ikan sangat berkualiti, grading pharmaceutical standard, maksudnya dia kesan dia sangat-sangat hebat dan sangat-sangat popular di kalangan orang yang ada masalah buasir. Jadi kalau anda nak dapatkan ProHager terbaik, yang penting anda nak cara pengambilan yang betul untuk masalah buasir, jangan lupa cepat-cepat klik link di bawah dan saya akan bantu anda. Itu sahaja, jumpa anda dalam video akan datang. Saya ucapkan selamat berjujaya supaya masalah buasir anda selesai. Bye-bye.